Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya. Minggu kemarin seperti biasa saya ke kantor naik sepeda. Waktu di jalan saya lihat banyak mobil dan motor yang berhenti di jalan. Begitu saya lihat itu, saya langsung tahu bahwa di jalan ini sedang ada razia kendaraan bermotor. Pas lewat ternyata memang benar. Banyak motor yang ada di belakang saya putar balik. Jalan ini jalan satu arah. Jadi sebenarnya kalau putar balik bisa bahayain orang lain. Polisi memang biasa adain razia di jalan ini. Orang yang putar balik ini mungkin nggak punya SIM atau nggak pakai helm. Kalau mereka kena razia pasti nanti didenda. Dendanya 500.000 rupiahan. Lumayan kan ya? Terus di semester ini ada teman kerja saya yang akhirnya harus berhenti mengajar. Teman kerja saya ini orang Jepang, jadi sebenarnya sayang banget. Soalnya sekarang susah banget bisa dapat pengajar native. Dia udah nggak bisa ngajar lagi karena terbentur usia. Peraturan di Indonesia sekarang makin ketat, jadi mau nggak mau teman saya ini harus berhenti. Dia orangnya baik banget, saya juga sering ngobrol dengan dia. Kadang kami juga suka berdebat masalah mahasiswa dan pelajaran. Tapi habis itu kami ngobrol kayak biasa lagi. Jadi buat saya dia itu teman kerja yang oke banget. Oh ya, saya dapat banyak buku dari dia loh. Bukunya bagus-bagus. Buku-buku ini pasti kepake banget di pelajaran. Oh ya, kemarin saya pesan makanan ini loh di GoFood. Ada yang tahu apa ini? Mungkin kalau kalian yang pernah tinggal di daerah Jawa Barat pasti tahu apa makanan ini. Ya betul, namanya serabi atau surabi. Makanan ini terbuat dari tepung beras, jadi teksturnya kenyal banget. Selain itu, di dalamnya ada kelapa juga, jadi rasanya Indonesia banget. Saya pesan serabi isi oncom. Oncom ini apa ya? Mungkin sejenis tempe, tapi bentuknya lebih kasar dan warnanya hitam. Biasanya sih rasa serabi isi oncom itu pedas, tapi yang saya beli pedasnya kurang nendang. Nanti kalau ada kesempatan, kalian coba ya. Oke, itu tadi catatan saya minggu kemarin. Seperti yang kalian lihat, di video kali ini saya mau ajak kalian jalan-jalan lagi naik motor. Kali ini saya mau ke daerah Jakarta Utara. Awalnya saya mau ajak kalian ke Museum Bahari, terus ke daerah Muara Angke. Tapi pas di jalan saya kehujanan. Terus hujannya ini lumayan lama. Jadi saya batalin deh rencana itu. Maaf ya. Tapi saya janji lain kali pasti saya ajak kalian ke sana ya. Kali ini saya naik motor soalnya takut kecapean. Terus dari pagi memang langit udah mendung. Jadi sebenarnya saya agak khawatir. Tapi walaupun mendung, saya tetap maju terus demi penonton setia Harinya Japanesia ya. Indonesia go manabu saikou no kankyou ga koko ni aru. Japanesia Live College. Japanesia Live College wa itsudemo dokodemo, soshite donna level demo, Indonesia go ga manaberu online gakushu platform. ライブ授業、自分のレベル、学びたい内容に沿った講師の授業に参加し放題。入門者から上級者まで、翻訳授業からフリートークまで、様々な授業が揃ってる。ライブ授業に参加できなくても、後から動画がいつでも見返せます。でも、一人じゃ不安。そんなあなたも安心。JLC では受講者同士の交流もできます。わからないことは Facebook グループでいつでも質問ができる。特集コンテンツ。多彩なコンテンツを手軽にオンラインでリスニング、日常インドネシア語アニメーション教材、語彙、文法、あらゆる教材が使い放題。初心者でも1日3分から毎日学習ができる。上級者にも検定対策したい人にも自分に合った学習コースが組める。インドネシア人と話したい、検定に合格したい、もっとインドネシアと近づきたい。 JLC はそんなあなたの願いを応援します。登録は簡単。新規登録から必要な情報を入力するだけ。いろいろ、たくさん、いつでも、どこでも。ジャパネシアライブカレッジ。